Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu di ruang sepak bola channel Paulus Sutrisno Rogen. Kali ini kita masih di zona memori atau kenangan dengan legenda sepak bola Indonesia. Kali ini kita akan mengenang khususnya legenda Sucipto Suntoro. Kita akan mengenang khususnya legenda Sucipto Suntoro. Sucipto Suntoro yang biasa mendapat julukan pada zamannya si Gareng karena tubuhnya yang tidak tinggi tapi keker. Itu adalah pemain bola. Saya juga dapat berkenalan khususnya pada waktu saya di UMS dengan coach Dr. Gigi Andamwitasa, diperkenalkan karena hubungan antara Dr. Gigi Endang Witasa dengan Sucipto Suntoro ini sangat dekat. Karena dengan Dr. Gigi Endang Witasa inilah Persija maupun tim nasional Indonesia merajai Asia Tenggara, bahkan Asia, karena mereka bisa menjuarai 5 trofi di Merdeka Games, Kings Cup. Merdeka Games itu di Malaysia, Kings Cup di Thailand, di Korea Selatan, Presiden Cup. Pertama kali saya diperkenalkan oleh Dr. Gigi Endang Witarsa yang pelatih UMS Union Mekseng, di mana Dr. Endang memperkenalkan para pemain mudanya pada saat itu. Dan seperti diketahui, tahun 1976 sampai dengan 78, UMS dihuni oleh pemain-pemain muda, yang dalam hal ini boleh dikatakan pemain-pemain yang direkrut oleh Dr. Gigi Endang Witarsa pada tahun 76 dan 77 itu memang Sucipto Suntoro masih bermain di klub Setia yang merupakan klub divisi utama Persija, di mana kompetisi itu diadakan oleh Persija. Dan klub Setia ini dipimpin oleh SK Wibowo, pemilik dari Berita Buana, yang akhirnya dalam tahun 1979-80an juga ikut
dalam kompetisi Galatama dengan nama Trabuana Galatama. Seingat saya, waktu bertemu dengan Sucipto Suntoro dalam pertandingan UMS dengan Setia, permainannya boleh dikatakan masih prima, operan-operannya akurat, dan juga finishing touch dan tendangan kerasnya tetap diperagakan. Seingat saya, dia ada kakak yang juga turut bermain, namanya Suradi. Jadi dalam hal ini, di kompetisi Persija yang memang pada waktu itu boleh dikatakan ada hampir 18 klub yang ikut serta, di mana akhirnya Jayakarta menjadi juaranya. Klub-klub yang lain seperti Indonesia Muda, Maluku, Bintang Timur, ada PS Mahasiswa, Horas, PS Adi, PS Angkasa, PS Pop, Polisi, dan juga ada PS AL Angkatan Laut, di mana 4 angkatan termasuk 1 kepolisian pada waktu itu aktif dalam kompetisi, karena pada zaman itu ketuanya adalah Sukahar dari kepolisian dengan Ali Sadikin sebagai penasihat di Persija. Sucipto Suntoro bermula bermain sepak bola di sekitar Kebayoran Baru pada usia 13 tahun, masuk klub IP Kebayoran Baru, lalu berlanjut di Setia Jakarta, Persija tahun 1964, di mana itu menjadi juara perserikatan kejuaraan nasional PSSI, mana mengalahkan Surabaya 4-1. Usia 16 tahun dia sudah masuk di Persija, karena kelebihan Sucipto itu bisa menjaga bola, shooting yang keras, terarah, dan dapat mengecoh bola dan dribbling yang begitu cepat. Tahun 1965, terus saya bawahi, kalau tidak salah pada waktu di Persija itu Indra dilatih oleh Jamiat Dalar yang juga merupakan bekas pemain dari UMS. Ajikan dari Dr. Gigi Endang Witarsa serta Tony Pogane membawa Sucipto Suntoro menjadi the famous, khususnya di sepak bola nasional, bahkan sepak bola Asia, dan disebut juga Indonesia pada waktu itu adalah mancan Asia. Tahun 1965, Persija tur ke Eropa dan bertanding dengan
Feyenoord Belanda dan juga tur Werder Bremen di mana Sutjipto Sutoro menciptakan golnya yang spektakuler. 1968 mengikuti Kings Cup di Thailand, Bangkok. Selanjutnya beliau direkrut RDDTX bersama-sama dengan Iswadi Idris, Mulyadi atau Van Tekpong, Yudo Hadianto, Sinyo Aliandu, dan dari Persebaya direkrut oleh RDDTX ada Abdul Kadir dan Yakob Siasale. Dari Kerawang ada Andor Ujang. Dari PSM Makassar, M. Basri. Dari Persib Bandung ada Max Timisela dan PG Rusli. Sedangkan dari PSMS sendiri ada Sarman Pangabean, Sunarto, Asis Siregar, dan Samsudin. RDDTX dengan manajer Kamarudin Pangabean dan dengan bos ketua Pak Dede, yang kemudian anak-anaknya juga terlibat dalam sepak bola, mendirikan Kesebelasan Harimau Tapanuli yang dalam hal ini dipegang oleh Joni Pardede. Tahun 1969, RDDTX boleh dikatakan Dream Team klub Indonesia pada waktu itu. Dan pemain-pemain RDDTX tidak bisa mengikuti kompetisi kejuaraan PSSI karena dianggap semi-prof, dan mereka dalam kompetisi PSSI membela klub Bon PSMS Medan. Dalam kejuaraan PSMS menjadi juara di tahun 1969, mengulangi di tahun 1967 menjadi juara kejuaraan nasional PSSI. 1969, Sumatera Utara yang diwakili oleh pemain-pemain dari RDDTX dan PSMS kembali merebut medali emas dalam PON, di mana Sucipto Suntoro pada waktu itu merupakan top skor dengan menciptakan gol 15 gol, dan boleh dikatakan dalam sejarah membuat brace yang kedua kali yang pada waktu itu diperkuat oleh Roni Pasla, Ipong Silalahi, Yuswardi, Tumsila, Sulham Yaya, dan Mawon. Boleh dikatakan timnas pada saat itu 90% pemain-pemain dari PSMS Medan. 1970, PSMS Medan klub pertama Indonesia yang mengikuti kejuaraan Asian Football Confederation, AFC Champion, dan PSMS lolos masuk semifinal. Tahun 1971, Sucipto Suntoro gantung sepatu setelah berkiprah di Persija, dan juga pada tahun
1978 beliau menuntut ilmu kepelatihan di Jerman Barat. Klub yang ditanganinya adalah setelah itu klub Buana Putra Galatama, Persiba Balikpapan, PSP Padang, Persiraja Banda Aceh, dan tahun 1979 menangani timnas junior Indonesia di kejuaraan Piala Dunia U20 di Tokyo, Jepang, di mana Indonesia dikalahkan oleh Argentina dan Polandia, di mana itulah sejarah pertama kali junior Indonesia berkiprah di Piala Dunia FIFA, di mana ada teman saya yang sebelumnya mengikuti seleksi dan terpilih, ada Endang Tirtana, teman saya ini dari UMS, Endang Tirtana, goalkeeper, dan Samsul Suryono, penyerang sayap. Dan juga dalam seleksi ada Nadir Hasan yang tidak terpilih. Pada saat itu saya di Tunas Inti Galatama, jadi dalam hal ini Dr. Endang Witasa tidak memberi referensi kepada saya karena pemain-pemain UMS yang diberikan kepada Sucipto Suntoro sebagai pelatih adalah mereka bertiga. Sedangkan saya dengan Yakob yang sebelumnya memperkuat Persija di bawah asuhan Marek Janota dan Berjamatullah Pelwa itu juara di Siliwangi Cup dan ikut seleksi untuk kejuaraan perserikatan tahun 1979, tidak terpilih dan saya cedera, di mana bahu saya ini boleh dikatakan copot, dan itulah sepak bola. Tetapi saya bertemu kembali setelah itu dengan Sucipto Suntoro karena pada waktu itu kejuaraan antar bank sedang giat-giatnya, di mana ada beberapa bank termasuk BNI 46, BRI, Bambu Bidaya, dan bank-bank lainnya mengikuti kompetisi antar bank, por antar bank, di mana saya ditawarkan di BNI 46. Di situ ada Didi Kasmara dan Jovi Lepel. Selanjutnya, ya juga ditawarkan pekerjaan, tetapi karena saya masih konsen bermain bola, tawaran kerja di BNI 46 itu pun saya abaikan. 5 pemain UMS yang hijrah di BRI. Di situ ada Matsani, kiper yang pernah mengikuti memperkuat PSIS Junior. Ada Herman, Sija dulunya juga dari Ciputat. Ada Freddy, ini anak Makassar. Ada Kustadi dari Bogor. Dan termasuk asisten dari Coach Endang Witasa itu juga hijrah melatih di BRI. Tentu saja dengan Sucipto Suntoro ini baru saya mendapat kabar bahwa pada tahun 1994 beliau wafat. Dan saya sangat terkejut karena dalam hal ini Sucipto Suntoro boleh dikatakan
sangat care dengan pemain-pemain muda khususnya. Dan ini diperlihatkan pada waktu kompetisi di Persija antara klub setia dengan UMS. Beliau seolah-olah memperlihatkan, membimbing pemain-pemain muda untuk bagaimana cara bermain bola yang baik dan benar.